Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya Hairul Hate. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu cara memasang foto profil pada channel YouTube kita. Oke, seperti apa tutorialnya bisa kalian simak terus video ini sampai habis dan jangan di skip agar nanti kalian tidak gagal paham dengan videonya. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya buat temanku semua untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya agar nanti kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Nah teman-teman, channel ini juga belum ada foto profilnya, masih kosong, masih bawaan dari YouTube, PP-nya cuma huruf H doang. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, kita ke tutorialnya langsung teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk menggunakan aplikasi Google Chrome. Nantinya kita akan login di YouTube Studio Persida Stock. Oke, kalian tekan titik tiga yang ada di atas ini. Setelah itu kalian aktifkan situs desktopnya agar tampilannya seperti di komputer. Kalian aktifkan. Lalu di icon pencarian kalian ketikkan saja www.studioyoutube.com. Yang ini teman-teman yang atas ini www.studioyoutube.com. Kayak menunggu sebentar, lalu kalian tekan saja bagian login YouTube kalian paling atas ini teman-teman. Oke, menunggu sebentar. Nah oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di halaman pertama dari YouTube Studio Persida Stock. Kurang lebih begini tampilan awalnya teman-teman. Oke, untuk memasang foto profil channel YouTube, nah di samping ini teman-teman ada beberapa icon ya, kalian geser saja ke bawah, kalian tarik ke bawah. Nah di sini teman-teman kalian masuk di bagian ini teman-teman, menu tongkat berbintang ini, yang ini teman-teman kalian tekan. Oke, menunggu sebentar teman-teman. Nah di sini teman-teman ada tiga menu teman-teman. Yang pertama itu menu tata letak, branding, dan juga menu info dasar. Nah untuk memasang foto profil channel YouTube, kalian masuk di bagian menu branding yang ada di tengah ini. Lalu kalian tarik ke bawah teman-teman. Nah ini teman-teman bagian foto profil ya. Oke, kalian tekan bagian upload. Oke, lalu kalian pilih foto profil foto mana yang nantinya akan kalian jadikan foto profil YouTube kalian. Oke, sebagai contoh saya pilih foto profil ini teman-teman, foto YouTube ini, logo YouTube. Oke, kalian tekan bagian selesai. Oke teman-teman, sudah pas. Oke, kalian tekan bagian selesai. Nah ini teman-teman, lalu kalian tekan bagian publikasikan. Oke teman-teman, menunggu sebentar. Nah oke teman-teman, sekarang kita sudah berhasil memasang foto profil channel YouTube kita. Nanti secara otomatis foto tersebut akan tampil teman-teman di bagian beranda YouTube kita. Oke, kita masuk di YouTube sekarang untuk memastikan apa sudah terpasang apa belum ya teman-teman. Oke, kita masuk di aplikasi YouTube-nya. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di aplikasi YouTube-nya untuk memastikan apa sudah terpasang apa belum foto profilnya. Oke, kita masuk di aplikasi YouTube teman-teman. Nah ini teman-teman, foto profilnya sudah terpasang ya teman-teman di aplikasi YouTube-nya. Cukup mudah caranya untuk memasang foto profil channel YouTube. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga videonya bisa membantu buat temanku semua. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video, saya minta maaf. Oke, tunggu video selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.